Krisata, sebutkan 5 artis wanita yang lagi kamu dekati atau dalam masa PDKT untuk dijadikan pasangan. Sebutkan 5. 1. 5 ya. Nomi Saskia. Siapa? Nomi Saskia. Pede banget lu Nomi Saskia. Udah tua usianya juga beda, udah masih muda. Emangnya enggak boleh gua sampai muda? Boleh, boleh. Kedua. Luna Maya deh, hampir-hampir seumuran. Luna Maya? Iya. Kenapa lo pada mau, lo pada gak dukung lo ya? Tambah kelihatan halunya. Iya, halunya. Fantasi apply over variable. Yang ketiga siapa? Marion Jola. Seksi cuy. Marion Jola gak kenal sama lo. Ya udah kenalan lah mulai acara ini dong. Marion Gendang kalau mau. Yang keempat. Empat. Nah ini dia nih. Cantik, senior gua, Marsanda. Marsanda, my best friend. Yakin lo? Buat lo, teman-teman SD gue, teman-teman SMA gue, ada nggak bakalan milih lo? Gue tahu seleranya siapa. Iya. Yeah. Udah. Oke. Okay. Berarti yang kelima terakhir. Yang kelima, aduh gimana ya nyebutnya? Ayo sebutin. Ayo, ayo siapa? Ayo, ayo. Yang kelima. Saskia Gotik. Ngomong lama-lama nih pengen dijadiin juga. Ya udah sabar, udah bener ini. Kalau berani, lu lawan gue sama teman-teman gue, gengan gue. Oke, teman-teman geng. Yuk. Woi, ampun bang. Ini kalau gue pukul satu, gue masuk lagi nih pas ini. Lawan dia. Sabar. Cepat lawan dia. Sabar. Woi. Lu gimana sih? Masa gua panggil teman-teman gua yang digebukin bagaimana sih? Mungkin itu karma, Vicky. Karma apaan? Masa manggil jadi gua yang digebukin? Ini enggak adil nih. Cry tape. Bagaimana sih? Udah nih selesai berarti. Bobanya udah. Kenapa kamu pilih Gotik emangnya? Kenapa pilih dia? Iya. Kayaknya dia memang pantas bagi sama gua sih. Hey, bro. Why? Lu jangan so tau, yang lebih tahu dia itu adalah gua. Ya, sekarang gua kasih tahu. Jawab pertanyaan gua. Iya. Apa kelebihan lu dibandingkan gue? Banyak! Yang apa? Yang pertama, lihat frame. Nah, close up. Gua lebih ganteng pastinya. Karena gua... Gitu! Karena gua lagi dibedakin aja jadi kayak tukang donat tabur. Yang kedua, lebih tajir bro, dompet gue bro. Gue gak pernah mau menunjukkan kekayaan karena kekayaan hanya milik Tuhan, kapanpun bisa diambil. Yang ketiga. Nikah baru sekali, lu kan banyak. Dia juga bukan cuma banyak, tapi sengketa semua. Iya. Terus satu lagi, kebetulan nama depannya Angel juga. Iya. Terus apa yang lu banggain lagi terakhir? Masuk penjara cukup 2 kali. Lu calon 3 kali lu. Jangan bawa-bawa begitu dong. Males lah, Seren. Ini sebenarnya siapa yang host sih? Masa jadi gue yang dibully? Jangan cuma bintang tamu doang. Masa jadi dia yang nginiin si hostnya? Loh, ini kan gue cuma bintang tamu doang. Gue cuma curhat doang, Pik. Ya wajar dong. Lu ngambekan banget sih, Sino. Lu ngambekan banget sih, Sino. Apain lu manggil-manggilin gue, Di? Vicky, jangan marah. Gimana? Kan kamu host, gak boleh marah dong. Ya gue cuma bintang tamu doang aja dong. Katanya laki, tapi baperan. Udah mendingan kamu tantang dia balik. Oke. Gua tantang lu balik, ya. Jujur sama gua, lu lebih sayang Saskia apa Angel Elga? Ya. Jawab lu. Lebih sayang siapa? Iya. Maksudnya? Lebih sayang siapa, Saskia apa Angel? Iya. Sorry. Chance question. Soalnya.
gue udah gak denger lu masih usaha deketin Gotik melalui asisten dia, bener gak? Lu jangan sok tahu sama hidup orang ya. Men, gue sekarang punya YouTube channel infotainment, gue tahu semua berita lu. Lu aku... ada buktinya apa lu? Ada! Ada buktinya. Ada. Angel. Kita panggil asistennya. Mana? Mana? Nah, ini dia nih. Nih buktinya, si Bohai namanya, ya kan? Iya, Mas. Iya, emang dia asisten Gotik, semua orang juga tahu dia asisten Gotik, emang kenapa? Eh, tar dulu dong. Ini orang suruh berdiri, jangan suruh duduk aja. Bohai. Tanyain. Sebenarnya si Vicky itu udah berapa bulan sih? Apa deketin Gotik lagi? Kasih tau gak ya? Nah, lu ngomong nih, langsung nih sama orangnya ngomong. Eh, emang benar dia mau ngedeketin Gotik lagi? Iya, udah berapa bulan ini dia sering ngirim-ngirim. Dia suka ngirim-ngirim apa? Eh, ntar lu tujuan belum kesampaian, udah hancur duluan. Terus juga sering katanya suka telepon-telepon sama aku tuh. Udah. Terus, dia nanya ini gimana? Nah, ini sebenarnya segmen apa sih? Jadi begini. Terus. Udah, biarin. Terus. Tuh kan, apa gue bilang kan? Nih, sini lo, jangan jauh-jauh sini. Don't touch my hair. Hair itu rambut, Pak, ini tangan. Kata si Bohai, dia suka WhatsApp Gotik. Emang tuh. Tuh kan ketahuan bilang katanya udah gak ada hati, tatonya ada. Gak emang kenapa? Kalau gue suka, kalau gue masih berharap sama dia, apa urusannya sama lo? Dia lebih patasnya sama gue, men. Lo so pede banget sih, sebenarnya apa sih bintang tamu kayak begini? Ini kan acara kan, tadi kan hostnya kan kita. Iya. Kok jadi dia yang kayak lebih dominan? Iya. Hai. Ini bagian apa sih? Piki, enggak kok masa mainnya begini. Pik, ini masalah bakat, Pik. Loh, bakat apaan? Orang masalah perasaan orang. Ya udah sih, Bang. Ai, lu tahu gua sama dia pengorbanan seperti apa? Lu baca nih. Siap mati asal kagak kamu samping. Ya udah, apa salahnya gua undang dia? Ayo, tapi kan enggak ada masalah sama Kris Hatta. Tapi kamu tadi ikut-ikut juga ngebelain dia. Lu emang katanya benar kamu telepon-teleponan? Ya udahlah, cuma sebatas itu ini doang. Ini kan cuma acara doang. Udahlah. Biar saya. Saya sorry. Kenapa ribut-ribut? Enggak, gua minta jelasin kenapa. Bilangin, Ben. Kenapa sih, Ai? Jadi katanya Kak Vicky itu enggak suka kalau bintang tamunya itu Kris Hatta, karena Kris Hatta itu lagi deket sama Gotik. Ya kalau misalkan dia deket sama Gotik, emang kenapa? Kalau dia mau Gotik juga sendiri, dia sendiri biarin Gotik yang pilih. Pilih lo apa pilih dia kan terserah Gotik yang pilih. Lu sono. Gotik trauma sama lo, biarin aja Kris Hatta buka lembaran baru sama Gotik. Vicky. Apa mau nyanyi lagi? Gue tonjok nih. Ben. Ya gue dukung sama lo. Aduh, lu dukung gue. Iya gue dukung sama lo, malam ini ke rumah ya. Jangan berantem, Vicky. Kan gue lebih tahu dia. Kan gue lebih tahu tentang Saskia ketimbang dari dia. Iya, tapi Saskia dideketin lu mau apa kagak? Pertanyaan gue, WhatsApp lu aja dia jarang bales, ya kan? Udah pokoknya intinya lu berdua kalau mau dapetin hatinya Saskia harus persaingan sehat ya. Berarti kita tanya dianya langsung. Wah udah tetap di pas. Udah.